baik. Ketemu lagi dengan saya, Medi Kucing. Meong. Nah, ingat gak dengan saya? Kemarin tuh saya dapat komenan dari YouTube saya. Dia mengatakan yang suruh menyemen jalanan. Nah, itu saya akan lakukan hari ini. Jadi, saya akan beranjak ke tempat itu sangat jauh. Saya udah menemukan tempat yang mungkin hari ini saya kemarin udah 3 hari saya berputar-putar mencari di mana waktu yang tepat dan pas di area yang aku temukan. Ya udah guys, gak usah panjang lebar lagi. Jangan lupa like dan subscribe saya ya. Ayo ikutin saya. Aduh, kayaknya aku harus jalur kanan nih, atas lewat layang nih. Oh iya, ini kayaknya bener nih yang aku tuju kemarin, jalan Salemba Raya nih kayaknya deh. Iya. Alhamdulillahnya cuaca hari ini sangat mendukung untuk melakukan permintaan Bang Rahmat nih. Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Medi Kucing. Hari ini pagi putar begini aku nih. Pagi putar begini aku sampai mencari tempat yang urusan kemarin yang dari video yang SMS dari YouTube saya. Jangan agar pengguna jalan itu bisa nyaman karena perjalanan sekarang ini pada jalan itu pada berlubang, apalagi ini kota besar ya. Saya merasakan sendiri ini kejadian ini seperti kejadian, nah ini pasti saya kalau habis belanja sama istri saya pulang itu tanpa sengaja malam-malam hari ini walaupun lampu kurang terang, akhirnya nggak tahu kalau ada lubang, ada sedikit lubang yang saya lihat. Nah ini kebenaran permintaan netizen yang agar saya untuk menutup apa lubang itu. Kebenaran saya pernah lagi waktu jalan itu pas polisi jalan itu juga, ya itu yang saya rasakan. Nah ini saya tempatnya terjadi. Nah guys, hari ini aku akan mengerjakannya. Apa yang Bang siapa saya ingat ya, Bang Rahmat kayaknya, Bang Rahmat yang putih yang SMS di itu saya bahwa saya untuk menutup lubang itu. Oke, okay. Ayo lihat guys, aku akan pekerjakan hari ini demi kemanusiaan ini ya, soalnya bahaya juga. Ayo lagi, aku udah mempersiapkan barang-barang dari rumah pagi-pagi putar begini aku. Kenapa? Supaya tidak mengganggu jalan orang yang melintas, soalnya ini kalau jalan besar kata orang lalang motor begini ya kan, aku nggak tahu bisa mau apa lagi sih, yang penting ya aku kerjakan hari ini ya. Aduh, sudah aku siapkan. Siap nih.
mudah-mudahan cukup ya. Kita sudah mempersiapkan airnya. Bang Rahmat, nah, ini suatu benar-benar tantangan buat saya ya, karena saya harus memiliki keanganan yang mungkin bukan juga saya ini. Tapi biar demi kebaikan apapun saya lakukan, tujuan Bang Rahmat yang inginkan. Untung pagi-pagi aku kesini, makanya aku di pagi hari ini supaya ada tidak ada kendaraan yang ulu alang, ya bisa membahayakan diriku juga. Tapi alhamdulillah lah, yang penting hari ini lubang ini walaupun sekecil segini besar ini pun ini bisa membahayakan bagi pengendara bermotor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.